buat sekalipun. Sejak dulu saya sampaikan bahwa Tuban ini potensi dalam semua bidang pertanian, pertambangan, dan sebagainya. Cuma sekarang yang perlu ditindaklanjuti itu pertama adalah menanamkan etos kerja. Etos kerja kita ini kan lemah, baik petani, kerja pernalan, dan sebagainya. Yang kedua tentang mau belajar, karena semuanya kalau tidak dipelajari maka hasilnya juga akan monoton. Itu saja, mau berinovasi petani dan petani itu harus punya jiwa entrepreneur, dan kita harapkan dengan adanya seremonial panen ini memberi mutasi, memotivasi pada semua petani bahwa itu potensi banyak sekali dan harus variasi petani itu. Karena kalau hanya menanam padi hasilnya akan sangat terbatas sekali. Kalau melon ini bisa 400% dibanding tanaman yang lainnya. Tapi yang paling penting ya tadi harus perhatikan mengenal karakter tanaman hortikultur, belajar terus menerus, karena di sini kan butuh perhatian khusus, katanya seperti memelihara bayi.